Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Diana Anzumi. Semoga semua teman-teman yang tercinta dalam keadaan baik dan sehat. Kali ini saya akan berbagi resep membuat sambal terasi, sambal favorit, dan dicampur dengan berbagai macam bahan, yaitu ada bawang putih, bawang merah, udang kering, dan teri kering. Silahkan disimak ya. Dan mendengar tangis kehilangan dariku, baru saja ku ingin kau tahu perasaanku. Nah, seperti ini penampakan sambal terasi campur rasa. Alambok de Diana Anzumi. Masak dengan api kecil dan menggunakan waktu yang cukup lama, yaitu sekitar 1 jam atau 1 jam lebih ya, disesuaikan dengan jumlah sambal yang dimasak sambil diaduk-aduk rata. Dan ini adalah terasi Indonesia yang sangat nikmat ya, penampakannya seperti ini. Saya menggunakan kira-kira 150 gram. Campurkan terasi dan aduk-aduk sampai rata atau terasi yang batangan ini meleleh dan tercampur dengan bahan-bahan yang lainnya. Lalu tambahkan gula dan aduk lagi. Hidupku hampa tanpa adanya sambal ternikmat lidah Indonesia Raya tercinta. Penampakan sambal terasi ini menggoda tidak? Silahkan komen ya, dan memberikan saran untuk kemajuan channel YouTube saya. Meskipun sambal menggunakan blender, kita pun bisa mensiasatinya dan rasanya pun juga tetap nikmat. Nah, ini saya akan tambahkan udang kering, lalu saya aduk rata lagi. Nah, ini untuk udang keringnya tergantung selera ya, bisa di blender, ditumbuk, atau dibiarkan seperti saya memasaknya. Saya masukkan ikan teri keringnya, terus saya aduk rata lagi. Saat waktu nyambal ini waktu malam hari ya, karena bos kecil sedang beristirahat, jadi saya bisa bergerak di dapur. Saya membuat stok sambal yang sangat banyak. Saya untuk menghemat waktu ya, karena saya harus mengasuh bos kecil dan harus mengerjakan semua pekerjaan yang lainnya.
Nah, demikian resep sambal terasi ya. Semoga teman-teman berkenan untuk mencobanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.